di Dinas Ibu Kota Jambi, kami mewakili direktur untuk melakukan press release, di mana dalam penanganan kasus PKTP kemarin kita telah melakukan gelar tersangka karena keberadaan waktu untuk sementara ini baru satu yang kami tetapkan sebagai tersangka. Dan langsung berkas kami kirim ke jaksa baru tadi, dan kami kirim berkasnya untuk percepatan dan rangka penilaian dari jaksa. Jadi kami langsung bekerjasama dengan menggandeng jaksa, bekerjasama untuk melakukan penilaian terhadap kasus ini. Untuk sementara sesuai hasil diskusi dengan jaksa, sementara dikirim satu tersangka, pelaku utama yang menguasai username password, sedangkan rekan-rekan yang lainnya itu menyusul. Nah, jadi dan rangka itu dikirim oleh jaksa untuk diketahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyidikan kami. Minggu depan itu akan kami tetapkan tersangka lainnya, dan kemudian kita juga berkoordinasi dengan jaksa untuk mendapatkan petunjuk terkait kekurangan dari berkas kami, dan selanjutnya perkara ini akan kami limpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Jadi itu untuk perbuatan yang kami temukan itu pada prinsipnya setidaknya selama ada 4 hari yang alat buktinya cukup, ada 4 hari, dan kemudian korbannya itu kami belum bisa periksa keseluruhannya karena penyidik beberapa kali ke mencari alamatnya atau tentang KTP ternyata tidak kami temukan yang bersangkutan atau sudah meninggalkan Jambi, sehingga kami memeriksa yang dapat kami temukan, dan setidaknya ini kami sita ada sekitar 10 KTP, dan beberapa di antaranya bisa dikatakan rusak. Rusak itu definisi artinya antara chip ID-nya, data pada chip ID tidak terbaca, maupun berbeda antara KTP dengan isinya. Jadi sehingga kami menyita, dan kemudian para korban yang KTP-nya disita sudah kami ajukan kepada Dukcapil untuk diganti karena ini akan jadi bukti persidangan, dan sekaligus karena barang buktinya memang apabila dipergunakan itu tidak dapat dipakai. Kira-kira demikian dari kami. Tersangka inisial dan peran? Tersangka isinya F, saudara F, masih muda, umur sekitar 22 tahun. Perannya sebagai operator, di mana yang bersangkutan itu adalah pihak yang menguasai username password, pemilik username password, jadi yang mengetahui. Berarti tersangka ini PNS di Dukcapil sendiri, Pak ya? Bukan PNS, PHL. Jadi kebetulan sumber daya manusia di Dukcapil ini kebanyakan tidak memahami bidang teknologi informasi, sehingga menggunakan pihak luar, eksternal. Nah, jadi namun dalam mekanisme SOP-nya itu sendiri, dalam melakukan pencetakan itu ada harus ada perintah. Jadi ada pihak yang harus dicetak siapa ditentukan, dan harus ada perintah dari atasannya. Nah, untuk kejadian hari pada waktu kejadian itu yang bersangkutan sama sekali jadi Pak terancam berapa tahun, Pak? 5. Operator lagi. Ada sekitar 7 tadi. 7. Kalau ancamannya itu ada yang khususnya pelaku utama, Pak, berapa ancaman penjara? Nah, itu dia. Jadi kami terapkan ada pasal 30, itu hanya sekedar illegal access. Ada pasal 32, itu illegal access yang disertai dengan melakukan perubahan data. Terus kemudian kalau benar menimbulkan korban, ada tambah pemberatan 1/3. Bila ini katanya dengan mengakses illegal access terhadap sistem pelayanan publik, ada lagi pemberatan. Jadi beberapa pasal ini kami mohon bantuan jaksa, apakah dengan alat bukti yang ada itu, misal contoh pasal 32 itu, apakah bisa kita apakah cukup alat buktinya atau tidak? Siap. Gitu kira-kira demikian. Siap.
untuk ancamannya sekitar undang pemberatan di berapa ya? Siap. Ya bisa 10 tahun lah gitu. Selain KTP untuk barang bukti apa aja yang kita amankan? Selain KTP ada apa? Di sini ada CPU, ada itu ada Inuan, barang bukti yang diamankan ini, oleh petugas. Ini di sini ada data log bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan akses pada hari kejadian dari pukul berapa sampai berapa, dan kemudian juga dilakukan melakukan pencatatan. Tapi penyitaan yang kami lakukan ini sedapat mungkin tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi pada saat kita melakukan penyitaan, memang sejak awal kita sudah setting bagaimana caranya penegakan hukum tetap berjalan, pelayanan publik juga berjalan. Jadi harus ada win-win solution. Jadi pada waktu itu kita memilih untuk menunda dulu penyitaan sampai dari pihak Dukcapil siap untuk menggunakan PC yang lain untuk melakukan pelayanan publik. Siap, terima kasih Pak.